Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salam Pertanian Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tips sederhana bagaimana sih agar pohon mangga kita berbuah kembali setelah pemanenan ya. Sebelum itu, jika teman-teman ingin membeli produk obat stek dari kami, lihat link pembeliannya di deskripsi di bawah ya. Oke. Jadi setelah pemanenan bisa berbuah kembali 1 bulan kemudian. Untuk tipsnya itu seperti ini ya teman-teman. Jika ini ya, ini bekas pemanenannya ya. Pucuknya ini kita potong aja teman-teman. Ya ini ya. Bisa kita lihat. Kita potong setiap pucuk. Ya seperti ini. Ini bekas pucuk untuk buahnya kita potong saja ya. Nah ini. Ya, ini teman-teman, ini kita buang saja. Ini bisa memperhambat ya pertumbuhan bunga kembali mangganya ya. Ya, ini masih ada buahnya teman-teman. Ya ini kita potong saja. Ini jenis mangga quinea ya teman-teman. Untuk usia tanaman kami ini kurang lebih 4 tahunan ya. Buahnya tidak pernah putus. Di sini dia juga masih berbuah ya. Ini sudah matang ya teman-teman. Ini bisa kita panen. Ya ini ya. Nah, bisa kita lihat sini sudah matang dia. Bisa kita petik. Ini teman-teman. Ya, jadi ini kita buangin saja. Ya, ini teman-teman. Setelah kita potongin seperti ini, biasanya 1 bulan kemudian dia akan berbunga kembali ya. Dan jangan lupa dirangsang juga dengan menggunakan pupuk. Di sini dia juga sudah mulai berbunga kembali ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ya. Ini. Ini ya teman-teman, ini. Ya ini, jadi ini pohon mangga quinea kami ini buahnya tidak pernah putus ya, terus berbuah walaupun dia masih ada buah besarnya juga. Nah, ini berbunga, ini bakalan berbunga juga teman-teman. Untuk pemupukannya teman-teman bisa lihat di channel kami sudah banyak ya untuk cara pemupukannya menggunakan NPK dan juga garam dapur ya. Ya kita lihat ini juga berbunga ya ini. Oke teman-teman, sekian dulu tips kali ini, walaupun sederhana kan tetapi itu sangat berpengaruh ya teman-teman pada pertumbuhan bunga mangga quinea kita. Jadi cara ini rekomendasi teman-teman karena kami sudah membuktikannya sendiri. Ya, bisa kita lihat ya. Walaupun mangganya masih berbuah besar ya, dan tetapi dia terus berbunga kembali. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.